Beralih ke motor GP 2019, pelumba Yamaha Maverick Vinales merekodkan kemenangan kedua musim ini selepas menguasai motor GP Malaysia di Litar Antarabangsa Sepang dengan catatan masa 40 minit 14.632 saat. Bermula di petak kedua, Vinales berjaya memboloskan diri daripada dua pelumba Petronas SRT, Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli untuk memimpin perlumbaan dari selekoh pertama. Pada satu ketika, Vinales berjaya memimpin perlumbaan dengan kelebihan 1.8 saat. Vinales kini mendaki tangga ketiga keseluruhan pelumba dengan perlumbaan berbaki satu pusingan di Valencia. Juara dunia Marc Marquez berjaya menaiki podium di tempat kedua meskipun memulakan saingan di petak ke-11. Turut menaiki podium di tempat ketiga pelumba Ducati, Andrea Dovizioso. Dua pelumba Petronas SRT, Morbidelli dan Quartararo yang bermula di petak 1 dan 3 menamatkan perlumbaan di tempat ke-6 dan ke-7. Sementara pelumba negara Hafiz Syahrin yang belum membuat kali terakhir di halaman sendiri untuk musim ini turut meraih mata apabila menamatkan perlumbaan di tempat ke-16. Untuk musim 2019 selepas kejayaannya di